Mas, Bu. Saya mohon maaf ya Bu. Lain kali dilaporkan saja di foto, kurang di foto surat kemudian bawa dari Pak Camat. Meskipun ada tanda tangan lurah, sabtu kan nggak boleh. Yang boleh mengumpulkan soda kopitra itu cuma basnas. Toko Sakura 100 ya? Iya. Bu, saya kembalikan ya. Oh iya. Bun, saya mohon maaf ya Bu. Lain kali jangan dikasih. Lain kali orangnya difoto. Oh gitu, nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa, itu pungli. Saya kembalikan. Makasih Bu. Wakilan aja Mas Bro. Ini uangnya saya kembalikan itu. Kembalikan ini dengan Pak Lurah. Lain kali jangan mau, jangan takut. Jangan takut, orangnya difoto aja, suratnya juga difoto. Jangan mau ngasih, keamanan di sini tak jamin. Jangan mau, ini uangnya saya kembalikan. Saya mohon maaf ya Pak ya. Lain kali jangan mau ya. Makasih. Mas. Oh yang toko-toko lain kalian ada apa enggak? Depan-depannya. Oh iya kau mas. Kemarin dimintain berapa? 50. Lain kali jangan mau ya. Iya. Ini uangnya saya kembaliin. Oh iya. Jangan mau, meskipun ada cap, ada tanda tangan lurah itu enggak boleh. Oh iya. Yang bisa mengumpulkan zakat, fitrah, sodako itu cuma basnas. Oh iya. Jangan mau ya Bu ya. Iya. Jangan takut. Ya. Kalau ada yang seperti itu foto, oh, suratnya difoto, lapor ke saya. Oh iya Pak. Besok lurahnya dicopot. Oh iya. Okay. Jangan takut. Benar 50.000. 50 aja Pak kemarin. Iya. Jadi pelan di. Mangga punten nggih. Nggih. Oh iya. Iya. Lanjut kalian. Besok. Oh iya main balik ke duit kan. Iya. Bu, jangan takut ya Bu ya. Jenengi. Pulangnya. Jenengi. Ini. Dikasih galera. Kemarin saya lihat data-datanya itu ada 100.000. Bapak ngasih berapa? Ngasih 50.
50. Ini uangnya saya kembalikan ya. Ini dikembalikan Pak Camat. Begini, saya naik sama dia, saya sudah satu seramanya. Saya rasa itu kayak benar gitu kan. Terus aku tanya dia, kemarin tahun lalu ada RT itu minta, itu gimana? Oh itu udah dikeluarkan katanya. Tapi kalau ada yang lain, hapus sama saya. Ngomong gitu gitu. Terus saya pikir, saya lihat. Iya. Berarti bukan tugasnya mereka ya. Di seluruhnya saya copot. Iya. Ini dari Pak Camat mengembalikan uangnya ya Pak. Ya, saya berapa Pak? Ya. 50 Pak. 50. Oke. Ngasih, keamanan toko itu saya aja. Takut ya. Kita uang dengan jumlah total tuh 11.500.000. Alasannya apa sih Mas? Dari lurah sendiri alasannya apa memintai jatah? Ya tanya aja sama lurahnya. Yang jelas ini tidak boleh. Sudah menyalahi aturan. Ini hari ini Pak Camat mau mengembalikan uangnya satu persatu. Langkah-langkahnya selanjutnya apa Mas? Besok dibebas tugas. Lurah per hari apa Mas? Besok Senin. Mas, tadi kan biasa selama 4-5 tahun yang lalu Mas. Sudah biasa. Yang namanya tradisi-tradisi jelek seperti ini tidak boleh diteruskan. Sekali lagi ya, kita itu membiasakan diri untuk sesuatu yang benar. Jangan membenarkan sesuatu yang sudah biasa. Itu loh, tradisi pungli kok dibiarkan. Itu tidak bisa, harus dipotong. Tidak boleh seperti itu. Ada dikasih kekurangan yang lain Mas? Ada dikasih kekurangan yang lain? Ini mau saya cek lagi. Kalau udah ada satu yang seperti ini, nanti biasanya kelurahan lain akan bersuara. Ini jangan harap lurah-lurah, camat-camat punya mindset seperti ini. Kita tuh pelayan publik, harusnya tidak seperti ini. Mas, tadi kan minta katanya alasannya kan ngasih THR pada keamanan jas. Tidak boleh. Di suratnya itu tercantum zakat, sedekah, fitrah. Enggak boleh. Yang boleh cuma basnas. Itu sudah menyalahi aturan. Lurah ikut tanda tangan, itu makin salah. Oke. Okay. Kalau sudah dibebas tugaskan nanti seperti apa, Mas? Apakah masih tetap atau gimana? Ini pokoknya untuk proses-proses selanjutnya saya serahkan ke inspektorat dan dinas terkait. Oke. Okay. Bon, terima kasih. Nice. Tapi tetap jadi. Tapi tetap jadi.